Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Ayo ikut berolahraga di lingkungan sekitar kalian. Selain membuat tubuh sehat, kita juga bisa mengenal lebih alam sekitar. Seperti Kak Angga nih, yang sedang menikmati keindahan setu atau danau ini. Bagaimana di tempat kalian? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Ayo membaca. Perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini? Di manakah letak pemukiman penduduk dilihat dari gambar tersebut? Ya, ini adalah gambar kenampakan alam. Dari gambar ini, kalian bisa melihat laut, pantai, sungai, pemukiman warga, bukit, dan gunung. Sekarang, kita belajar perbedaan dan persamaannya yuk. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah yang berada pada ketinggian di atas 200 mdpl. Ciri-ciri dataran tinggi antara lain. 1. Terletak di daerah pegunungan, perbukitan atau dekat hulu sungai. 2. Beriklim sejuk. Suhunya berkisar antara 10 sampai 20 derajat Celcius. 3. Permukaan tanah tidak rata dan cenderung jarang pemukiman penduduk. Contoh kenampakan alam dataran tinggi ada gunung, bukit, hulu sungai, dan lain-lain. Tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi adalah kopi, teh, stroberi, apel, dan lain-lain. Sedangkan kondisi sosial ekonominya lebih banyak di sektor agraris. Banyak yang bekerja di perkebunan atau peternakan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang terletak pada ketinggian 0 sampai 200 mdpl. Ciri-ciri dataran rendah antara lain. 1. Terletak di dekat pantai atau hilir sungai. 2. Suhu udara cenderung panas. 3. Kontur tanah rata dan datar. Banyak pemukiman penduduk. Contoh kenampakan alam pada dataran rendah yaitu pantai, tanjung, delta, sungai, dan lain-lain. Tanaman yang cocok ditanam pada dataran rendah adalah padi, kelapa, pisang, dan jagung. Kondisi sosial ekonomi di dataran rendah pun lebih beragam karena lebih banyak usaha di bidang industri, perkantoran, dan bisnis komersil. Banyak juga yang bekerja di pabrik, industri kreatif, dan jasa. Ayo berlatih! Setelah kalian mencermati informasi grafis tersebut,
Ayo jawab pertanyaan berikut ini. Sebenarnya, jawaban untuk soal-soal tadi sangatlah beragam. Karena sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Kalau Kak Angga sih sangat terbantu dengan penjelasan tadi. Kak Angga sendiri jadi tahu kalau Kak Angga tinggal di dataran rendah. Karena rumah Kak Angga dekat sekali dengan pantai. Sedangkan nenek Kak Angga, beliau tinggal di dataran tinggi. Karena lingkungan rumahnya dingin sekali. Kalau kalian bagaimana? Nah, tugas kalian selanjutnya adalah membuat infografis mengenai tempat tinggalmu. Yuk, tulis di buku kerjamu ya. Gambarkan dulu lingkungan rumahmu. Bisa ditempel foto atau gambar di sini. Tuliskan alamat rumahmu di sini. Kemudian, letak rumahmu kira-kira di mana? Dataran tinggi atau dataran rendah? Bagaimana iklim atau suhu udara yang kalian rasakan di rumah? Dan bagaimana kontur tanahnya? Terakhir, coba kamu perhatikan aktivitas sosial ekonomi di sekitarmu. Pekerjaan atau profesi apa yang paling banyak di sana? Lengkapi semua ya! Selamat berkarya! Kata baruku! MDPL! Singkatan dari meter di atas permukaan laut, yaitu ketinggian suatu tempat diukur dari permukaan laut. Hulu. Bagian atas, permulaan, pangkal, dan awal. Hilir. Bagian sungai sebelah muara. Daerah sepanjang bagian muara sungai atau daerah pesisir. Industri. Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Agraris. Mengenai pertanian, tanah pertanian atau cara hidup petani. Komersial. Berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Ayo berlatih. Sekarang, ayo pasangkan kalimat berikut ini dengan kosakata yang paling tepat. Nah, kita jawab sama-sama ya. Dataran tinggi adalah sebuah wilayah yang dekat dengan hulu sungai. Orang-orang yang bermukim di dataran rendah lebih banyak bekerja di bidang industri, perkantoran, dan bisnis komersial. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena penduduknya banyak yang menjadi petani. Daerah pesisir pantai banyak dibangun pabrik untuk industri perikanan. Permukaan tanah di dekat gunung tidak cocok untuk kawasan industri karena permukaan tanah yang tidak rata. Puncak Jaya, Papua selalu ditutupi es karena ketinggiannya mencapai 4.884 MDPL. Daerah hilir sungai merupakan bagian dari dataran rendah karena dekat dengan pantai.
intuisi bilangan. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pembagian kawasan rawan bencana Gunung Berapi. Pembagian kawasan rawan bencana atau KRB dibagi menjadi 3 kategori, KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. Zona yang paling jauh adalah zona KRB 1 yang memiliki lingkar warna kuning. Daerah ini berjarak 5 sampai 8 km dari puncak Gunung Berapi. Selanjutnya, zona KRB 2 memiliki lingkar warna merah muda. Daerah ini berjarak 2 sampai 5 km dari Gunung Berapi. Zona yang paling dekat dengan Gunung Berapi adalah zona KRB 3 yang memiliki lingkar warna merah tua. Zona ini hanya berjarak maksimal 2 km dari Gunung Berapi. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Rumah Doni berjarak 4 km dari puncak Gunung Berapi. Termasuk KRB berapakah rumah Doni? Yap, jawabannya adalah KRB 2. Karena 4 km masih dalam jarak antara 2 sampai 5 km. Pertanyaan kedua. Seandainya ada peningkatan aktivitas Gunung Berapi dan ada himbauan, zona merah harus dikosongkan dan penduduk dilarang beraktivitas di zona merah. Apakah Doni dan keluarga wajib mengungsi? Kalian benar. Jawabannya adalah tidak wajib mengungsi. Karena KRB 2 adalah zona merah muda atau Doni tidak sedang berada di zona merah. Ayo eksplorasi. Ayo sekarang kita belajar konsep matematika tentang ketinggian suatu tempat. Ketinggian tempat biasa dinyatakan dengan satuan MDPL atau meter dari permukaan laut. Tabel berikut menunjukkan ketinggian beberapa kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengukuran dilakukan di ibu kota kecamatan. Dari data tersebut, menurut kalian, manakah ketinggian yang terendah? Betul! Kecamatan Serandakan memiliki ketinggian yang paling rendah, yaitu 12 meter dari permukaan laut. Lalu, manakah yang ketinggiannya paling tinggi? Benar, Kecamatan Pakem memiliki ketinggian paling tinggi, yaitu 600 meter dari permukaan laut. Sekarang kita coba kelompokkan yuk. Mana kecamatan yang masuk dataran rendah dan mana kecamatan yang masuk dalam dataran tinggi? Ingat ya, dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 hingga 200 MDPL. Sementara dataran tinggi adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 MDPL. Yap, betul! Serandakan, Pundong, Sewon, dan Kalasan adalah dataran rendah karena ketinggian daerahnya berada di bawah 200 MDPL. Sedangkan Ngemplak dan Pakem adalah dataran tinggi karena ketinggian daerahnya berada di atas 200 MDPL. Teman-teman tahu nggak? Tabel merupakan salah satu cara penyajian data yang sederhana. Tabel mudah dibaca dan cukup mudah dibuat. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang tabel dengan mengeksplorasi lingkungan di sekitarmu. Siapkan buku tulismu ya, karena setelah ini kita akan membuat tabel-tabel lainnya. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Sore Bu.
Sudah siap kan mengikuti pelajaran tambahan sore ini? Siap, Bu. Maaf ya, Bu. Karena kami, Ibu jadi harus nambah jam kerja deh. Gak apa-apa, Jaka. Justru Ibu senang sama semangat kalian yang minta jam pelajaran tambahan. Iya, Bu. Soalnya kami belum begitu paham. Iya, Elsa. Ibu mengerti. Memang seharusnya kalian jujur saja kalau tidak mengerti. Tanggung jawab Ibu kan membuat kalian mengerti pelajaran yang Ibu berikan. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Bukunya sudah disiapkan? Siap, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian tahu saat ini kalian tinggal di mana? Dataran tinggi, dataran rendah, atau di dekat perairan seperti pantai atau sungai? Iya, Rara. Aku tahu, Bu. Aku sekarang di dataran tinggi, Bu. Rumahku kan ada di daerah pegunungan. Ternyata Rara tinggal di daerah atas. Memangnya kenapa, Mario? Perjalanan dari daerah atas ke sekolah jauh kan, Bu? Iya, aku selalu berangkat pagi supaya gak datang terlambat, Rio. Buatku tinggal jauh dari sekolah bukan alasan untuk bisa datang terlambat. Betul sekali, Rara. Yang lain harus menyentuh Rara ya. Nah, sekarang coba kalian tulis tanaman dan hewan apa yang menjadi komoditas di daerahmu. Oh iya, Bu. Komoditas itu apa ya? Menurut KBBI, komoditas itu adalah barang dagangan utama atau benda niaga. Misalnya wortel, kol, kentang, dan brokoli. Semuanya itu adalah komoditas utama di daerah pegunungan. Kenapa? Karena tumbuhan tersebut tumbuh subur di tempat yang berhawa dingin. Bu, kalau rumah nenekku di pesisir pantai, berarti komoditasnya ikan-ikanan ya, Bu? Betul sekali, Jaka. Nah, coba kalian lihat ke layar. Sekarang kalian buat tabel seperti ini dan isi komoditas daerah kalian ke dalam tabel ya. Sekarang dengan data yang kalian miliki, kalian jawab semua yang berada di layar. Coba Rara, kamu jawab soal ini ya. Di daerahku paling banyak menghasilkan kopi, Bu. Bahkan kakak yang tinggal di Jakarta sering sekali membawa panen kopi dari sini untuk dijual di sana. Dan banyak daerah lain yang juga memiliki kopi sebagai komoditas utama, Bu. Daerah Aceh, Toraja, dan Mandailing juga menjadikan kopi sebagai komoditas utama mereka. Betul sekali, Rara. Jika ada tanaman atau hewan yang menjadi komoditas utama di daerah tempat tinggal kalian, mungkin saja juga ada bahan atau barang yang tidak ada di daerah tempat tinggalmu dan harus didatangkan dari daerah lain. Misalnya di rumah Nenek Jaka, pasti pedagang-pedagang sayur membeli sayur yang didatangkan dari daerah rumah Rara. Sedangkan di tempat Rara, pasti sangat sulit sekali mencari ikan asin yang sangat mudah didapati di rumah Nenek Jaka. Sekarang, coba kalian data bahan atau barang apa yang tidak ada atau jarang ditemukan di daerahmu. Masukkan data itu ke tabel berikutnya ya. Kalian ingat ya, bahwa Tuhan menciptakan suatu daerah dengan segala potensinya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan penduduknya sebagai sumber kehidupan. Tentu kita wajib mensyukuri semua pemberian Tuhan. Mengerti? Mengerti, Oke, Bu. Kita mengerti, Bu. Nanti kita lanjutkan lagi besok. Selamat sore, anak-anak. Setelah tadi kalian menyimak pelajaran Bu Guru bersama Jaka, Mario, Rara, dan Elsa, sekarang saatnya kalian mengisi tabel dan pertanyaan berikut ini. Tulislah di buku kerja kalian masing-masing ya. Selamat mencoba!
Proyek minggu ini adalah membuat maket gunung berapi dan lingkungannya. Kalian juga akan melakukan percobaan terkait aktivitas vulkanik yang ada pada gunung berapi. Kalian akan membuatnya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kalian agar lebih mudah. Ini bahan-bahannya. Kalian bisa menambahkan aksesoris agar kenampakan alam maket kalian makin indah. Kalian bisa menambahkan ranting-ranting pohon, tanaman kecil, batu-batu kecil, dan lainnya. Pilih saja yang tersedia di dekat rumahmu ya. Selanjutnya, untuk bahan percobaan aktivitas vulkanik gunung berapi kalian adalah kalian bisa tuliskan rencana proyek ini dalam tabel berikut. Refleksi. Untuk refleksi hari ini, kalian bisa membaca teks berjudul Pak Ahmad si Petani Kentang. Kemudian, coba kalian buat tabel dari data-data panen kentang Pak Ahmad. Nah, sekarang cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ya. Tidak terasa sudah 25 menit kita belajar bersama. Jangan lupa untuk mereview pelajarannya ya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Dah.